spontan kayak mobil bensin. Ternyata ada pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan. Amin. Untuk hari ini saya akan uji coba jalan Panther 2,5 Panther Grand Royal. Ini kemarin saya pasang, yaitu pengelola hawa mesin, kalau saya nyebutnya ya, alat pengelola hawa mesin. Jadi kemarin saya buat itu dari bahan kuningan seperti ini ya. Ini alatnya. Jadi ini nada adalah fungsinya. Ini ada dua lubang ya, sebelah sana satu. Jadi lubang hawa mesin dari sini. Ini dia nanti ke sini, ke dalam sini, ya kan? Berarti nanti ini keluarnya dia akan dikeluarkan masuk lagi, yaitu ke saringan udara. Ini ke saluran saringan udara ini ya. Jadi ini adalah fungsinya adalah untuk membakar daripada oli-oli yang terbawa dari hawa mesin ke sini. Sudah itu uapnya nanti akan dialirkan ke saringan udara. Ke saringan udara sini. Jadi saya uji cobanya ya, ini menggunakan oli Castrol 2T ya. Saya akan uji coba pakai oli Castrol 2T. Sekarang kita tuangkan dulu. Ini olinya ya. Wangi dia, kalau oli Castrol itu wangi. Kita tuangkan ke dalamnya, sudah itu nanti kita buat jalan bagaimana hasilnya. Posisinya agak susah. Oke, kira-kira cukup ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kira-kira cuman sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan dia kelimuan. Jadi cukup aja. Itu ya. Oke. Kita tutup. Udah itu nanti kita buat jalan, kita lihat hasilnya. Terima kasih. Ini lagi uji coba ya. Saya pakai gigi 5 ya. Tadi yang saya pasang itu tadi apa? Alat pengelolaan hawa, dengan saya kasih yaitu oli samping. Jadi saya pakai gigi 5, coba nanti kalau seandainya posisi saya nempong cuman nginjek rem sama main kopling, kira-kira dia di tenaga berat atau tidak ya. Ini saya pakai AC, cuman memang sendirian ya, jadi tidak ada penumpang. Nah ini saya lagi tes di jalan. Kalau untuk tenaga dia masih banyak ya. Walaupun saya pakai gigi 5, kecepatan 60, RPM-nya 1 berapa itu, 1/4, 1,5 lah ini ya. Ini makin pelan karena di depan ada mobil. Saya coba tidak mengurangin gas. Kira-kira dia dipengaruh di tenaga akan berat atau tidak. Saya pakai gigi 5 ini ya, jadi saya tidak akan over gigi ya. Jadi ini untuk nempong enteng sekali ya. Jadi saya untuk nempong enteng sekali ini ya. Ini. Jadi kayak seperti mobil bensin. Ini saya ngerem. Nah ini saya langsung injek gas ya. Nah ini jadi tidak ada sendalan sekali ya. Saya coba masuk ke sini. Saya tidak over gigi nih ya. Tidak over gigi, langsung saya injek gas. Nah ini gigi 5 ya. Jadi dia tidak berat sekali. Tenaga masih ada, saya akan langsung nempong ini ya. Nah ini langsung saya injek gas ini. Tadi gigi 5. Nah ini dia masih ini ya, tenaga masih lumayan. Jadi cukup ada pengaruhnya ya. Karena mungkin apa, karena saya sendiri. Cuma mungkin kalau bawa orang ya mungkin ngoper gigi kayaknya sih. Jadi ini saya tes sendiri, ini RPM turun ke 40. Sorry bukan RPM ya, speedometer turun ke 40. RPM turun ke 1, saya tetap pakai gigi 5 tanpa saya over. Ini ada getar dikit ya, karena gerakan mesin. Nah ini ya, saya tetap coba akan, saya tidak nginjek kopling. Saya akan tes lagi untuk nempong tanpa saya over gigi. Ini saya mau injek gas, nah ini
tenaga juga masih banyak. Nah ini ya, jadi langsung dia spontan kayak mobil bensin. Ternyata ada pengaruhnya ya. Nah ini itu dia langsung RPM langsung naik ya, speedometernya bisa dilihat ya. Nah ini saya tetap pakai gigi 5 tanpa saya over gigi ini ya, jadi nggak lelet kayak mobil solar. Nah, jadi cukup ada pengaruhnya ya untuk pengolahan hawa mesin itu ya. Kalau tenaganya saya pakai menggunakan oli sama. Nah ini goyang-goyang nih giginya karena saya tidak over gigi, kecepatan 40. Nah ini ya, nah ini 40 masih ini ya, saya akan coba tempong tanpa ngoper gigi. Nah ini rasanya masih enteng ya, jadi tenaga masih ada. Nah ini di depan masih ada mobil. Jadi nempong posisi agak itu di depan ada tikungan tuh, biasanya kita harus cepat ya karena di sini. Nah ini saya langsung tempong. Nah ini ya, saya langsung rem masuk ke sebelah kiri. Nah ini jadi tenaga masih melimpah ya, jadi nggak apa ya, tidak takut, kita tidak takut kehabisan tenaga. Nah ini tidak takut kehabisan tenaga ya, bisa dilihat jadi ada kecepatan 40. Saya akan mencoba lagi tempong ya. Nah ini lagi rame, saya tempong lagi. Nah ini sip, tidak ada mobil, nggak kontong ya sip. Depan ada mobil, nah kecepatan dia langsung naik dari 40-60, nah ini langsung dia ya, jadi kayak spontan itu ya. Nah ini jadi sangat ringan sekali. Nah ini saya gas aja, saya tanpa ngoper gigi ya, tenaganya kayak menggunakan mobil bensin ya. Jadi mungkin ada manfaatnya untuk pengelolaan gas buang ya, dengan menggunakan bahan kuningan sudah itu diisi dengan oli samping ya, saya isi Castrol. Nanti saya akan lihat bau knalpotnya seperti apa. Ya. Tuh. Saya kecepatan 60 ini. Nah ini RPM di nyampe hampir 2. Gigi tetap 5, saya tidak rubah-rubah, gigi tetap 5. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf para senior, bukan melunjak ini junior. Terima kasih, sama-sama sharing ilmu aja. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya hak merek, aduh ada motor mau, ibu-ibu biasa. Nah ini ya, saya nggak mau pergi, langsung injek gas aja. Ya.